Dan saudara, kami perkenalkan terlebih dahulu yang berada di samping kanan wasit berkostum putih, corak biru, celana hitam. Inilah dia tim Jabar Pancanaka Cisakala. Sementara yang berada di samping kiri wasit berkostum hijau muda, corak biru, celana hitam-hitam. Ini ada Pisio Cimaragas. Selamat bertanding. Saudara lagi kepada anda yang masih ada di perjalanan ataupun yang masih ada di luar arena ataupun yang masih di rumahnya masing-masing. Satu kali lagi kami tidak bosan memberitahukan kepada anda bahwasanya di kesempatan sore hari ini di lapangan bola voli Pisio kami akan menggelar satu partai pertandingan terbuka di putaran yang kedua antara tim Pisio berhadapan dengan Jabar Pancanaka. Oleh sebab itu, silakan anda yang mendengar suara kami, silakan anda membeli tiket tanda masuk sebesar Rp5.000 saja. Anda bisa menyaksikan pertandingan dari awal sampai akhir nanti. Pertandingan yang cukup menegangkan bagi kedua tim. Masing-masing mempunyai peluang untuk memenangkan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Namun kalau dilihat di atas kertas, tim Jabar Pancanaka agak sedikit diunggulkan daripada tim Pisio, saudara. Walaupun demikian, di lapangan itu bisa saja terjadi, apapun bisa saja terjadi, saudara. Oleh sebab itu, kita nantikan saja di kesempatan sore hari ini, saudara.
Satu kali lagi kepada Anda yang masih ada di luar, satu kali lagi kepada Anda supporter yang masih ada di luar, silakan Anda membeli tiket tanda masuk langsung saja, Anda mencari tempat duduk. Pertandingan kemungkinan tinggal beberapa menit ke depan akan segera dimulai antara Kabar Pacaraka menghadapi PCO di kesempatan sore hari ini. Dan saudara perlu diketahui pula bahwa untuk hari besok, hari Minggu besok, PCO kembali harus bertanding menghadapi tim Lagun. Sekali lagi, untuk hari besok, hari Minggu, PCO kembali akan kedatangan tim Lagun dari Cidalok.